tapi rakyat yang ada di luar, mari kita sama-sama masuk dalam menyampaikan langsung kepada DPR Aceh Barat. Bahwa Pantai Marasakan ini selama ini maka oleh sebab itu kalau DPR dan DPR dan tidak mendukung untuk menolak hal tersebut, maka liburan meningkatkan pendidikan. Hari ini coba lihat butuh berapa lama kita yang belum keluar dan masih bully akan halnya juga masyarakat yang telah memasuki pagar DPR Cibarang ini. Bukan lembaga yang mampu mengaudit dan mengevakuasi hal-hal yang memang menyangkut dengan masyarakat yang lakukan. Bukan keinginan kami sebagai masyarakat Pantai Marasakan jelas-jelas menolak. Betul. Suara-suara keinginan masyarakat, khususnya Pantai Marasakan. Hal yang mendasar adalah kenapa hasil lapak segera kemudian diotak-atik sehingga menjadi sebuah lembaga yang mampu mengaudit kinerja eksekutif dan legislatif nantinya. Kemudian disertai oleh beberapa bintangan nantinya. Nah, berapa anggaran APBA sekarang yang mampu memberikan sebuah kinerja bagi lembaga penambahan lembaga yang memang dapat menjadi sebuah raja nantinya di Aceh? Konteks Indonesia sedang berbenah menuju demokrasi yang nyata, namun pemerintah Aceh justru terbalik. Jelas. Nah, yang paling utama karena ini memang anggota DPRK kita dan juga seluruh anggota DPRK yang ada di lembaga ini agar sama-sama kita sikapi bersama-sama secara arif. Ya, kalau hari ini misalnya saya cuma sendiri dengan 3 orang atau 4 orang anggota, kami ini akan berusaha Pak menyampaikan nantinya kepada seluruh anggota DPRK pada saat mungkin pada kalau di paripurna itu anggotanya lengkap ke semuanya. Mungkin selain daripada itu kami juga nanti akan berkomunikasi dari mungkin mewakili dari bapak-bapak nantinya siapa yang dan ini terhadap persoalan ini, karena saya begitu baru sampai kan yang paling utamanya kan kalau kita baca itu sudah jelas memang penolakan terhadap kanun Walinan Bro, tetapi dalam sikap di lembaga ini kan lembaga ini lembaganya seluruh anggota DPRK yang ada sekitar 30 orang. Nah, jadi nanti kita di sini akan bermusyawarah terhadap penolakan ataupun terhadap aspirasi bapak-bapak yang telah menyampaikannya ke gedung DPRK ini. Mungkin ini terlebih dahulu Pak, mungkin kalaupun ada nantinya yang akan disampaikan, kami juga akan mendengarkan bersama-sama ada 5 orang anggota DPRK. Nah, masyarakat sadar dan nyata bahwasanya ingin mengatakan bahwa sikap bapak, sekali lagi saya tegaskan, sikap bapak karena demokrasi. Sikap lembaga dari seluruh individu di DPRK yang ada. Mungkin kalau sikap pribadi, ya seperti bapak katakan, kalau sikap pribadi kita sampaikannya jangan tidak mengatasnamakan lembaga ini. Jadi nanti kami ini ada beberapa orang, insya Allah Pak akan menyampaikan dan akan rapat terhadap hal ini. Yang minimal kalaupun rapat-rapatnya nanti di dalam paripurna bisa ada instruksi dari anggota DPRK yang ada di dalam rapat nanti. Kalau terhadap hal ini, kalau memang 3/4 anggota DPRK yang ada dari sejumlah 30 orang menolak terhadap kanun ini, jangankan hanya menyatakan sikap sendiri, rekomendasi pun kami berani. Asalkan kesepakatan lembaga ini Pak. Nah, lembaga ini dari anggota
DPR dari 30 orang, 2/3 dari jumlah tersebut. Ini sikap, sikap kejelasan yang ingin ingin diketahui sebenarnya sikap Bapak bagaimana? Ya, sikap kita, saya sebenarnya dari jam 8 sudah keluar dari rumah. Dari jam 8 sudah keluar dari rumah. Yang pertama ada rapat di Bapak putarakan hari ini. Kita pun, saya selaku salah satu pimpinan di MRK, juga siap memberikan rekomendasi. Juga siap untuk memberikan rekomendasi bersama-sama. Apabila keputusannya juga keputusan bersama. Mungkin ini Pak. Kepala dinasnya langsung datang. Tapi kalau saya misalnya wakil ketua di MRK, Pak Ketua kayak LDA. Urutannya Pak, reh ini. Nah, jadi saya kan tidak punya wewenang untuk menarik mereka. Karena di sini 30-nya semua sama. Jadi anggota DPRK ini ke-30-nya sama. Tidak ada yang big boss istilahnya. Karena yang bos yang big itu wigala awalin. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa saya meminta waktu. Tapi kalau seandainya anggota DPRK semuanya katakanlah seperti dinas di bawah saya bisa panggil segera 10 menit sampai kembali semua. Itu mungkin saya bisa menjawab dengan 15 menit pun selesai. Tetapi ini hal, inilah yang saya sampaikan, saya butuh waktu. Jadi waktu yang Bapak berikan, kalau misalnya dalam 3 hari ini ada paripurna di DPRK, di situ yang pertama mungkin saya akan sampaikan. Bapak-bapak dan pimpinan DPRK yang lain, 3 hari yang lalu ada datang ini dari masyarakat ini. Mungkin saya Pak yang akan sampaikan pertama. Nah, ini mungkin yang bisa saya sikapi Pak, bukan artinya saya dalam penyikapan ini lemah, tetapi inilah lembaga ini Pak. Setelah saya nantinya, dengan 3 orang atau 4 orang ini, nggak bisa mengambil sikap Pak, karena dari 30 anggota DPRK yang ada, kita akan ditanyakan, akan diapakan oleh anggota yang lain, bagaimana cara sikap Pak Budro? Sejumlah 30 orang nantinya di dalam rapat akan saya paparkan. Jadi janganlah bapak-bapak melihat bahwa tidak berani di depan bapak untuk tanda tangan dukungan. Bapak-bapak itu kita mau bersalah kepada ya. Yeah.
Tetapi ini sudah jelas kita tidak apa-apa. Hari ini saya menuntut aspirasinya untuk segera dapat bersama-sama mengadai cinta rakyat Aceh. Walaupun konsep mengadai atas keinginan para pejuang, orang-orang terdahulu, namun sebaliknya rakyat Aceh juga perlu diselesaikan. Kalau untuk apa kita bersama kalau itu tidak bisa buat kita bahagia? Maka orang yang datang, masyarakat telah pesimis dengan hal-hal yang memang dilakukan oleh pemerintah Aceh saat ini. Eksekutif dan legislatif telah dikuasai oleh suatu kelompok. Ini sangat menyedihkan. Nah, kalau misalkan DPRK tidak berfungsi lagi, ya dibubarkan aja DPRK ini. Lebih-lebih ibu-ibu ada di tengah kita. Bapak ketua DPRK berserta anggota yang tidak berada di tengah kita. Jelas-jelas mereka telah berkeinginan bagi secara universal yang ada di Aceh. Bagaimana bisa lembaga kata-kata separatis ada, itu kata-kata separatis masih ada juga.